Annie Leong, dia telah mengusahakan nursery lebih 10 tahun. Tetapi nurserynya masih tidak berubah. Pendapatannya naik turun dan kosnya juga meningkat. Chong pula merupakan peserta SPBT sejak 5 tahun lalu. Pengguna yakin dengan bahan tanamannya. Jualannya berkembang dan stabil. Ini menyumbang kepada peningkatan pendapatannya. Apakah itu SPBT? SPBT merupakan satu skim yang mengesahkan bahan tanaman yang dikeluarkan adalah tulen dan berkualiti. Sebagai pengusaha, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengeluarkan bahan tanaman tulen dan berkualiti. Jadilah peserta skim pengesahan bahan tanaman.